Viral di media sosial sebuah video merekam gumpalan awan yang disebut mirip kapal selam. Video itu direkam pemilik akun Instagram Arik Andrawan yang kemudian diunggah ulang di akun @gianyarinfo_. Video ini ramai diperbincangkan seiring peristiwa tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan utara Bali. Arik menjelaskan bahwa video diambil pukul 5 WITA di Pantai Matahari Terbit, Sanur, Kota Denpasar pada Minggu 25 April 2021. Ia mengaku saat merekam momen matahari terbit tersebut tak sadar ada awan yang mirip kapal selam. Ia baru tahu setelah melihat ulang video tersebut. Prakirawan cuaca BMKG wilayah 3 Denpasar, Putu Agus Dedi Permana menjelaskan bentuk awan dipengaruhi oleh proses cuaca. Misalnya dari pergerakan angin, akan ada angin yang berkumpul dan angin yang menyebar. Secara umum, terbentuknya awan merupakan bagian dari siklus air. Pertama, terjadi pemanasan dan penyinaran matahari ke permukaan bumi, yakni air di wilayah laut, danau, sungai, dan tempat lainnya. Pemanasan ini akan menimbulkan perubahan fase dari air ke uap air. Kemudian, uap air akan bergerak ke atas. Atmosfer semakin ke atas semakin dingin, sehingga uap air yang sampai ke atas akan mencapai suhu dingin tertentu. Uap air ini akan menjadi titik air, dan kumpulan titik air membentuk embun dan memunculkan awan. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.